فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. Bapak Ibu yang sama berbahagia dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan yang indah pada malam hari ini. Pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat Az-Zariyat surat yang ke-51. Malam ini kita masuk kepada ayat 21 sampai 30. Ustadz kita yang ada, Bu Dokter, siapa nih? Belum ada ya? Bapak-Ibu sekalian, karena kelihatannya belum ada ya? Belum ada, Ustaz. Ya, karena belum ada Ustaz kita yang datang, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memahami kitab sucinya, agar kita bisa mengenal Allah SWT dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Mari kita masuk ke screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف وبشروه بغلام علي أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج صخير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالسلام. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT melalui ayat itu melimpahkan rahmatnya, memberikan sakinah kepada jiwa-jiwa Bapak Ibu semuanya. Kita teruskan surat 51 kita, yaitu surat Az-Zariyat, yang berarti angin yang menerbangkan. Anginnya tidak kelihatan, yang bisa kita lihat adalah yang tergerakkan oleh angin. Jadi anginnya tidak kelihatan, tetapi yang kita lihat adalah yang tergerakkan oleh angin. Sehingga yang bergerak akibat angin adalah merupakan tajalli daripada angin itu sendiri. Jadi anginnya tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa mengetahui apakah angin itu keras ataukah biasa saja atau sepoi-sepoi. Kita lihat dari efek yang ditimbulkannya. Kita lihat dari pohon-pohon yang bergerak. Begitulah kurang lebih Allah SWT bikin perumpamaan tentang dirinya, bahwa jangankan Allah zatnya, bahkan angin pun tidak mampu kita lihat. Tetapi yang bisa kita lihat adalah efek, akibat daripada angin tersebut, sehingga kita mengetahui angin itu kencang atau tidak, kita lihat dari pohon-pohon ataukah debu-debu yang berterbangan. Surat ini turun di Mekah, surat Makkiyah. Jumlahnya 60 ayat. Dan tadi kita sudah masuk pada ayat yang ke-21 sampai 30. Pada pertemuan kemarin kita berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat kemarin, jemaah sekalian, kita lihat dari sini. Ini adalah orang-orang bertakwa. Supaya kita bersambung ke bawah. Informasi tentang tanda-tanda, ciri-ciri, sifat-sifat orang yang bertakwa. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalil muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu, tempatnya nanti di akhirat adalah fi jannatin wa 'uyun. Di dalam sorga-sorga, dan di dalam taman-taman, dan di sana ada mata air yang bening. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka di sana menuai, mengambil, memanen, menikmati apa-apa saja yang Tuhannya berikan kepadanya. Apa sebabnya ini kita akan bahas ke bawah.
Apa sebabnya mereka mendapatkan imbalan sedemikian rupa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sungguhnya mereka itu di dunia, qabla dzalik sebelum surga ini, di dunia selalu berbuat baik, muhsinin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti daripada orang bertakwa adalah berbuat baik. Kita sudah terangkan bahwa muhsin adalah orang yang berbuat baik, yang perbuatan baiknya itu didasarkan atas iman dan tujuannya adalah untuk qurbatan, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan, jadi yang pertama tadi adalah berbuat baik. Kemudian yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjahun. Mereka pada malam hari sangat sedikit tertidur. Kanu qalilan minal laili ma yahjahun. Sedikit sekali tertidur di malam hari. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Di akhir malam yaitu sahur, sahur kita artikan akhir malam. Sahur ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia karena ada kata sahur. Di waktu sahur mereka yastaghfirun, mereka istighfar. Mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Jadi walaupun mereka itu bertakwa tapi selalu berpikir kotor, berpikir banyak dosa, berpikir banyak kesalahan. Sehingga kemudian mengisi jiwanya dengan istighfar demi istighfar. Kemudian wafi amwalihim, kemudian dalam harta benda mereka hakun, ada hak. Lisailin, bagi orang-orang yang butuh. Wal mahrum, dan orang-orang yang tidak meminta tetapi sebetulnya juga masuk kategori butuh. Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di muka bumi itu ada tanda bagi orang bertakwa ini. Jadi orang bertakwa, bumi ini tidak dilihat sekedar gumpalan-gumpalan materi saja. Bumi ini tidak dilihat sebagai sebuah keindahan yang berdiri sendiri. Tetapi apapun yang ada di muka bumi ini, tanpa kecuali, adalah dilihatnya sebagai ayatun lil muqinin. Sebagai tanda-tanda keberadaan Allah, sebagai tajalli, sebagai cerminan akan Tuhannya. Sehingga kemudian apa yang ada di muka bumi mengantarkannya untuk mencapai derajat bukan hanya beriman tetapi yakin lil mu'minin. Baru setelah itu kita teruskan ayat 21-nya yang tadi adalah kita sudah bahas ini. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum wa fil ardi ayatun lil mu'minin. Baru kita lihat di sini bumi dengan segala macam isinya, kita sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Bumi ini mayoritasnya isinya adalah air, tetapi tidak tumpah demi untuk kelanjutan kehidupan manusia. Kemudian ayat baru. Ayat barunya menyuruh kita memperhatikan diri kita. Kata-kata fi anfusikum, dalam diri kalian nanti, bukan hanya diri dalam pengertian jiwa, tetapi termasuk tubuh kita. Bahkan mulai daripada tubuh kita. Bapak Ibu bisa melihat di gambar. Ya, kalau ini kalau manusia dibelah beginilah kurang lebih. Begitu rumitnya. Ini yang diambil oleh gambar ini baru yang bagian-bagian besarnya. Belum kepada urat-urat kecilnya, belum lagi dengan yang lain-lain. Jadi yang diambil ini yang difoto di sini hanyalah bagian-bagian besar dari kita manusia. Jadi cuma sekeser bagian di dalam diri kita manusia ini ada dua. Ada yang berjalan secara otomatis, ada yang berjalan berdasarkan kehendak kita, iradat kita. Contohnya saya mengangkat tangan, menggerakkan kaki, itu kehendak kita. Tapi kalau misalnya jantung misalnya bekerja, aktivitas darah di sini, di sekitar apa namanya, pembuluh-pembuluh ini, baik pembuluh nadi ataupun pembuluh balik, itu bukan kehendak kita, berjalan secara otomatis. Bapak-Ibu sekalian, kalau jantungnya sekarang, kalau Bapak-Ibu sekarang sudah berumur 60 tahun, 60 tahun kali 365 hari, karena 1 tahun 365 hari, dikali dengan sekian detik misalnya. Bapak bisa bayangkan berapa kali detak jantung itu, dan ini berdetak terus-menerus sejak kita lahir sampai sekarang dan tidak pernah istirahat. Ini tidak ada mesin seperti ini. Mobil kalau berjalan terus-menerus panas dan bisa terbakar. Mobil berjalan 2-3 jam, dia berhenti istirahat. Tetapi kalau jantung kita, kalau kita sekarang berumur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun,
berarti 90 tahun jantungnya bekerja, beraktivitas terus-menerus, dan kita tidak merasakan capek karena dia berjalan secara otomatis. Berada di bawah ketetapan Allah SWT yang disebut dengan qadaruhu takdiran. Dia menempatkannya dengan kadar yang cocok. Dan akibat daripada jantung ini, maka semua aktivitas bekerja dalam tubuh kita. Dan semuanya bekerja secara otomatis. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, padahal ini lembut semuanya. Ini benda-benda ini semuanya lembut. Ya. Tidak seperti mobil itu keras, terbuat dari aluminium, terbuat dari besi, dan sebagainya. Kalau ini terbuat dari sesuatu yang seperti daging saja, lembek, ya, lentur, lunak. Ya, tetapi jemaah sekalian yang berbahagia bekerja seperti ini. Dan ini kita lihat aslinya sensitif, tapi kita bisa beraktivitas, bisa berlari. Orang bisanya main sepak bola, bola kaki di lapangan sepak bola, berlari kiri kemari, tetap tidak terganggu ini. Bahkan pemain sepak bola kalau menerima bola bisa dengan dadanya, dan jemaah sekalian yang berbahagia tidak mengganggu jantungnya. Orang yang sit up misalnya, duduk baring, duduk baring, duduk baring, tetapi jemaah sekalian semuanya berguling-guling seperti pemain gulat, beraktivitas banyak, tetapi yang di dalam yang begini sensitif tetap aman. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak memperhatikannya? Itu baru tubuhnya, belum kita lihat aslinya nafsnya, yaitu jiwanya. Jadi ayat ini 21 dan 22 mirip dengan surat Fusilat ayat 53 yang mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Fil afaq, ini fil afaq, wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu alhaqqu min rabbihim, sampai jelas bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Al-Qur'an itu adalah kebenaran daripada Allah. Pasangan Al-Qur'an adalah kebenaran daripada Allah. Sama dengan ini. Wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian. Ini Bapak Ibu sekalian, baru kita perhatikan tubuhnya tadi. Baru tubuhnya tadi sudah sedemikian ruwetnya, rumitnya. Sedemikian apa namanya? Dokter saja Bapak Ibu sekalian, tidak ada dokter yang menguasai seluruh tubuh manusia. Selalu ada spesialisasinya. Mungkin di dunia ini tidak ada spesialisasi yang paling banyak ketimbang kedokteran. Kalau fakultas teknik misalnya paling teknik mesin, arsitektur, nanti ada infrastruktur yang terbagi, ada interior, ada perkotaan, sampai segitu aja. Ya, teknik apa namanya elektro listrik, perkapalan. Tetapi kalau yang namanya kedokteran satu fakultas itu spesialisasinya banyak sekali. Ya. Mata ada lagi, THT ada lagi, sekarang bedah juga ada umum, ada tulang, ada macam-macam kecantikan, luar biasa. Apa sebabnya? Sedemikian rumitnya tubuh manusia. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dari diri kalian kenapa tidak pernah perhatikan? Kita artikan dulu anfus di sini mulai dari tubuh kita. Mulai daripada tubuh kita. Nanti kemudian perhatikan apa? Memperhatikan juga jiwa kita. Bahkan intinya sebetulnya adalah jiwa kita, yaitu pada yang berkehendak. Tadi tubuh itu kebanyakan yang tidak berkehendak. Jadi ada yang tidak berkehendak, ada yang berkehendak. Yang tidak berkehendak adalah tubuh kita yang bekerja secara otomatis. Sedangkan nafs adalah yang punya kehendak, dan yang dihitung oleh Allah nanti di akhirat adalah yang berkehendak. Karena yang berkehendak itulah yang memerintahkan, menginginkan kebaikan dan keburukan. Yang berkehendak itulah kemudian dihukumi dosa dan pahala. Yang namanya tubuh kita tidak mengenal dosa dan pahala. Apa sebabnya? Dia berjalan secara otomatis. Itu tadi secara umum kita lihat. Mari kita lihat misalnya bagian pencernaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagian ini adalah tadi bagian di atas sini. Sekarang kita ambil bagian pencernaan. Kita keluarkan di sini. Ini juga gambarannya juga gambaran kasar. Bapak Ibu sekalian sebagian pasti dokter sangat fasih membicarakan. Kita hanya melihat sebagai orang awam, gambaran-gambaran umumnya saja. Ini adalah perut kita, tempat menampung makanan. Inilah makanan, ini dari tenggorokan di atas masuk ke sini, jemaah sekalian. Tidak ada pabrik sampai sekarang yang seperti ini, di mana semua jenis masuk. Apel masuk, mangga masuk, rambutan masuk, kedondong masuk. Iya, apalagi anggur masuk, semuanya masuk. Daging sapi masuk, daging kambing masuk,
bahkan saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, bahkan daging-daging seperti apa namanya hewan-hewan lain juga masuk di dalamnya. Iya, apa namanya padi-padi yang tadinya banyak di sawah-sawah masuk di sini, gandum masuk di sini, cabai masuk di sini, semuanya masuk di sini. Iya. Asam masuk di sini, garam di laut masuk di sini, bercampur baur di dalamnya. Gula masuk di sini, bercampur baur sedemikian rupa, tetapi kemudian diolah oleh sebuah industri raksasa seperti ini, tetapi lentur, yang kemudian membaginya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan. Luar biasa. Yang jadi tulang dikirim ke tulang, yang akan jadi tulang dikirim ke tulang, dikirim ke darah merah, dikirim ke darah putih, dikirim ke macam-macam. Yang bakal jadi rambut, dikirim ke macam-macam, semuanya. Ya. Luar biasa juga sekali. Semuanya masuk di sini. Coba cari industri seperti itu. Di mana semua dimasukkan, tiba-tiba nanti terurai sedemikian rupa. Sampai sekarang tidak ada. Kalau mau bikin misalnya mie instan, maka masukkan gandum di dalamnya. Tidak mungkin masuk rambutan di dalam, tidak mungkin masuk durian di dalamnya. Harus masukkan apa? Masukkan yang disebut dengan gandum. Baru keluar nanti jadi mie. Tapi ini semuanya masuk di dalamnya. Daging, ikan, jenis-jenis ikan juga masuk di dalamnya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian terbahagi, coba kita perhatikan. Dan nanti melewati ini, di filter masuk. Berputar-putar terjadi, nggak tahu di mana, tiba-tiba terjadi persimpangan yang jadi vitamin A, B, C, D, berpisah-pisah. Unsur A, B, C, D, berpisah-pisah semuanya. Unsur-unsurnya terpisah-pisah. Berbagai jenis yang ada pada tubuh kita yang belakangan ditemukan oleh para ahli, semuanya berasal dari sumber yang sama, yaitu perut kita, tempat penampungan makanan kita. Berputar-putar sedemikian rupa yang tidak terpakai nantinya baru dikirim keluar. Luar biasa. Dan ini berjalan sudah puluhan tahun. Tidak pernah istirahat. Bagi Bapak Ibu yang berumur 70 tahun, ini bekerja. Pabrik ini sudah bekerja 70 tahun. Ya sudah berumur 70 tahun. Dan ini panjangnya berputar-putar luar biasa. Nanti apa namanya Bapak Ibu ketemu dokternya, tanya berapa panjangnya ini kita punya usus di dalam, panjang sekali. Nah jadi jemaah sekalian terbahagia, seperti itulah bekerjanya tubuh kita. Maka jemaah sekalian terbahagia, Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri saja kenapa tidak perhatikannya? Manusia untuk sampai kepada yang namanya industri itu butuh waktu ribuan tahun. Kita sudah terangkan bahwa gelombang pertama manusia itu setelah keluar dari peradaban mitisnya namanya adalah era pertanian, agraria. Mereka sudah bisa menanam, bercocok tanam. Mereka sudah bisa mengolah tanah, membudidayakan tanaman. Itu adalah era pertama kebangkitan ilmu pengetahuan manusia. Setelah itu kemudian masuk era kedua, yaitu industri, industrialisasi. Baru sekarang masuk pada era ketiga, itu informasi. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian terbahagia, manusia butuh berpuluh-puluh ribu tahun untuk sampai kepada industri. Industri mengajarkan kita membuat berbagai macam alat. Mobil, kereta dibuat beratus-ratus beribu-ribu dari pabrik yang sama. Nah, jemaah sekalian terbahagia, tubuh kita sudah sejak Nabi Adam alaihissalam sudah bekerja seperti ini. Sampai sekarang ini ribetnya, rumitnya luar biasa. Maka jemaah sekalian terbahagia, lagi-lagi Tuhan bertanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak pernah perhatikannya? Harusnya kita bersyukur luar biasa diberikan seperti itu jemaah sekalian. Kalau kita tidak bersyukur nanti akan kita rasakan bagaimana akibatnya kalau kita sakit. Kita lihat semakin hari semakin banyak juga rumah sakit. Padahal ilmu, teknologi, sains berkaitan dengan tubuh manusia juga semakin maju. Penyakit-penyakit sudah banyak ditemukan beserta obatnya. Tetapi obat ditemukan sampai sekarang rumah sakit juga kian bertambah. Apa artinya jemaah sekalian terbahagia? Artinya sebetulnya Tuhan membiarkan kita sehat dan sakit silih berganti untuk bersyukur. Karena kalau manusia tidak pernah merasakan sakit, tidak bisa bersyukur. Apakah kita harus menunggu sakit dulu baru bersyukur? Harusnya bagi orang bertakwa tidak perlu. Bersyukur itu dengan melakukan perenungan seperti tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu baru tubuh kita. Belum lagi dengan jiwa kita
yang memiliki rahasia yang luar biasa, yaitu kemampuan akal kita, penalaran kita, intelek kita, yang kemudian memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhannya. Kemampuan untuk mendekat kepadanya. Kemampuan untuk menjelaskan relasi hubungan antara alam-alam materi dengan alam-alam yang sifatnya non-materi. Kemudian menghubungkannya dengan penciptanya sebagai zat yang paling awal dan paling akhir, al-awwal wal-akhir, wal-zahiru wal-batin. Baru kemudian Tuhan mengatakan wafi anfusikum. Kemudian wafi sama di langit. Kalau kita tengok ke langit, kita melihat seperti ini. Di langit sana ada sumber cahaya. Cahaya ini atau matahari memancarkan cahaya ke seluruh penjuru seperti ini. Lalu kemudian dengan cahaya itu kemudian samudera menguap, lahirlah awan-awan. Awan-awan tertimpa kembali panas, lalu terjadi perubahan temperatur, turun lagi jadi hujan. Ini pun adalah satu mekanisme yang luar biasa. Allah mengatakan, kami akan tunjukkan kepada manusia fil afaq, di ufuk, di seluruh penjuru alam. Wa fi anfusim, dan dalam diri mereka, anfus mereka, nafs mereka. Hatta sampai manusia itu mau berpikir dan ia tabayyana, dan jelas annahul haq, bahwa kitab suci yang dibawa Allah adalah kebenaran. Bahwa berbicara tentang Tuhan adalah berbicara tentang hakikat kebenaran. Bahwa Nabi adalah al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa fis sama'i, dan di langit itu kata Allah, rizqukum, ada rizki kalian. Jadi wa fis sama'i, di langit ada rizki kalian. Rizki apa dimaksud di sini? Dua. Rizki tadi buat tubuh jasmani, dan rizki buat tubuh rohani kita. Jasmani kita tadinya kita butuh makanan. Makanan itu tumbuh setelah ada air. Air dari langit, yaitu hujan. Sedangkan tubuh jiwa kita juga selalu punya keinginan untuk mengetahui dan butuh sumber pengetahuan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang tidak memiliki kebatilan di dalamnya. Dan itu adalah datang dari Allah SWT yang disebut dengan kitab suci. Ofis sama iris hukum. Maka langit dalam pengertian non-materi adalah untuk jiwa kita. Langit dalam pengertian materi adalah untuk tubuh kita. Jadi anfus di sini bisa berlaku untuk tubuh jasmani kita, bisa berlaku untuk tubuh rohani kita. Dan langit juga bisa memasok kebutuhan rizki kepada tubuh jasmani kita, juga memasok kebutuhan rizki pada tubuh rohani kita. Wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata-kata dijanjikan untuk siapa? Tentu untuk nafs yang sifatnya non-materi. Jiwa kita, sukma kita, hati kita. Bukan dalam pengertian tubuh lagi. Kenapa? Karena kalau tubuh tidak berlaku janji-janji. Janji itu, ancaman dan sebagainya hanya berlaku pada jiwa yang memiliki kebebasan untuk memilih. Kalau tidak memiliki kebebasan untuk memilih, tentu tidak ada gunanya janji. Di kebun kita tidak ada gunanya menulis ancaman. Kambingnya masuk di sini akan ditangkap. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak berlaku baginya, tidak ada baginya akal pikiran untuk membaca tulisan-tulisan itu, lalu kemudian memahaminya. Maka ketika berbicara tentang janji, maka tentu berbicara kepada nafs dalam pengertian jiwa. Di pengertian jiwa. Anfus dalam pengertian jiwa di sini. Ini baru bisa kesimpulan. Sedangkan dalam pengertian tubuh tidak berlaku. Nah, jemaah sekalian, hakikat manusia bukan pada tubuhnya, tetapi pada jiwanya. Tubuhnya kita tadinya memang penting, rumit, runit. Tetapi tubuh apa hewan juga memiliki tubuh seperti kita. Susunan biologis tubuh yang kita tunjukkan tadi itu juga terjadi dan ada pada hewan-hewan. Tetapi yang tidak ada pada hewan dan itu ada pada manusia adalah jiwa, nalar, akal, hal-hal yang sifatnya tadi non-materi. Ilmu pengetahuan yang merupakan hasil kerja daripada jiwa tidak ada pada hewan-hewan karena tidak punya jiwa dan hati sukma. Maka Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian lahir dan batin, tapi secara khusus tu'adun adalah berarti bahwa kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Najmah sekian terbahagia, kebenaran itulah yang ingin dibicarakan Allah berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewakili Allah Rabbul Alamin. Allah tadi kita sampaikan jauh lebih sederhana daripada angin.
angin saja tadinya tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan, bisa kita lihat efeknya, dampaknya, fenomena yang ditimbulkannya. Kita bisa tahu anginnya keras atau tidak dari pohon-pohon yang bergerak. Anginnya tidak bisa kita lihat. Nah, jemaah sekalian, tapi bisa kita rasakan. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa Taala. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Allah tidak bisa dijangkau bahkan oleh akal pikiran kita. Tapi Allah mempunyai efek dampak fenomena yang ditimbulkannya. Dan melalui dampak efeknya itulah kita bisa memahami hakikat Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita mengirim nabinya. Allah mengatakan, "Fawarabbis samai wal ard." Demi Tuhan langit dan bumi. Jadi, fawa, fa, maka, demi. Wanya di sini adalah demi. Warabbis samai wal ard. Demi Tuhannya langit dan bumi. Innau sungguhnya dia. Jadi, as-samai wal ard. Innau sesungguhnya, hu-nya di sini, bisa hu-nya bisa kembali kepada Al-Quran ini. Al-Quran berarti Nabi Muhammad juga, karena Nabi Muhammad kita ada pasangannya, namanya Kitab Suci. Ya. Jadi Kitab Suci ada pasangannya, yaitu nabinya, manusia sucinya. Jadi, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ. Sesungguhnya dia, Nabi Kitab Suci itu adalah benar-benar, sungguh-sungguh adalah kebenaran, haqqun. Jadi siapa saja yang mengaku mencari kebenaran, tapi belum sampai ke sana, berarti belum menemukan kebenaran. Karena parameter kebenaran adalah yang paling tinggi, bukan yang di bawahnya. Ya, bukan turunan-turunannya, bukan derivasi-derivasinya. Tetapi puncak kebenaran, itulah yang disebut dengan hakikat kebenaran. Innahul haqqu mithla, sama misalnya kalau kita menikmati air di hilir, itu belum aslinya. Air yang sungguhnya apa? Di hulu, di ujung, di akhir. Itulah air yang sejati. Begitulah juga dengan kebenaran. Kebenaran sejati, kebenaran hakiki adalah kebenaran yang ada di puncak sana. Dan itulah untuk mengenalnya, maka kemudian Allah mengirim kitab suci dan Nabi sebagai pasangannya. Dan Allah mengatakan di langit dan di bumi, semuanya itu bisa menjadi tanda. Fawarabbis samai wal ard. Artinya langit dan bumi ada Tuhannya, ada Rabbnya, ada penciptanya, ada pemeliharanya. Ada pengaturnya sehingga seperti tadi perut kita, tubuh kita bisa berjalan seperti itu. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqun. Sungguhnya itu adalah kebenaran. Mislama annakum tantiqun. Kebenaran seperti apa? Annakum, yang sungguhnya kalian, tantiqun apa artinya yang kalian selalu inginkan, yang kalian diskusikan, yang kalian cari. Setiap kita berbicara kan sebetulnya adalah mencari. Berbicara itu sebetulnya ada pro kontra, pro kontra, pro kontra. Apa yang dicari bersama? Kebenaran. Kata-kata tantikun itu adalah berbicara. Berbicara itu selalu harus dua pihak. Baik orang per orang, pihak A, satu orang, pihak B, orang lain, ataukah satu kelompok dengan kelompok lain. Pokoknya berbicara itu harus dua arah. Berbicara. Dan dua arah itu ada saling sangka menyangga, halus ataupun kasar. Nah, upaya mencari kebenaran dari diskusi-diskusi itulah yang disebut dengan tantiqun. Makanya kata tantiqun satu asal kata dengan kata-kata yang disebut dengan mantik. Mantik itu adalah logika. Jadi logik atau bahasa apa namanya hukum akal yang disebut dengan logik itu adalah logika itu adalah sebetulnya bahasa Arabnya mantik dari kata tantiqun. Dan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara yang tikun tidak pernah lagi salah. Kenapa? Karena pembicaraannya berdasarkan nalar, tidak berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak pernah lagi berbicara berdasarkan hawa nafsunya kecuali bahwa yang disampaikannya itu adalah wahyu yang diwahyukan. Apa itu wahyu? Al-haq tadi. Wahyu itu adalah al-haq yang dibawa oleh kitab suci atau nabi. Lahaqqu bislama annakum tantiqun. Jadi setiap orang berbicara, setiap orang berargumentasi, setiap orang berdiskusi, apa yang diinginkan? Yang benar. Pasti yang benar. Bahkan mohon maaf, orang yang berniat jahat pun yang diinginkan yang benar. Pencuri misalnya berdiskusi. Tentu mereka berdiskusi tentang apa? Tentang timing yang tepat untuk melakukan pencuriannya. Ketika masuk di rumah yang mau dicurinya pasti berdiskusi lagi.
untuk mendiskusikan barang yang tepat, yang bernilai, yang mereka harus ambil. Tidak pernah ada orang yang tidak berbicara tentang kebenaran. Bahkan orang yang melakukan kejahatan sekalipun. Ya. Bahkan orang yang melakukan kejahatan sekalipun adalah menginginkan kebenaran. Ya. Kita lihat di Mas Keser Baik, kalau ada pelaku kejahatan, kemudian dianiaya lawannya, musuhnya lawannya sampai mati. Bahkan biasanya mereka melakukan kejahatan berkali-kali, misalnya menembaknya berkali-kali, untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah mati. Untuk memastikan bahwa benar sudah mati. Ingat, benar sudah mati. Ya. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat halus supaya benar tidak diketahui orang. Jadi Bapak-Ibu yang saya berbahagia, orang yang melakukan kejahatan sekalipun adalah menginginkan kebenaran. Contoh misalnya, orang mencari melakukan kejahatan dengan membobol, misalnya ATM. Maka apa yang pertama dia pikirkan? Ya, apakah ini ATM beneran atau bukan? Itu kan mencari kebenaran. Ya, kalau bukan ATM, dia tidak masuki rugi. Jadi orang yang melakukan kejahatan sekalipun melakukan mencari kebenaran. Nah, Bapak-Ibu yang berbahagia, maka Allah mengatakan, mislah seperti ma'annakum tantiqun, seperti yang kalian inginkan dalam setiap pembicaraan. Jadi kata-kata tantiqun di sini bukan hanya berbicara dalam pengertian ucapan, tetapi yang kalian inginkan dalam setiap kehidupan kalian. Nah, jemaah sekalian berbahagia, makanya disederhanakan dengan Al-Qur'an. Jadi sebetulnya kebenaran itu adalah puncaknya pada Al-Qur'an, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tantiqun itu sebetulnya diingkar oleh Al-Qur'an. Jadi ketika kita ingin memverifikasi apakah yang kita bicarakan itu setiap hari sudah benar atau tidak, parameternya harus ada. Selain hukum akal, hukum logika, kitab suci. Karena akal dan kitab suci adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti mana tidak bisa memisahkan antara mata dan cahaya. Mata itu adalah alat untuk melihat, sedangkan cahaya adalah menerangi. Begitulah juga dengan kitab suci. Kitab suci itu adalah cahaya, sedangkan akal pikiran kita adalah mata. Jadi akal pikiran kita adalah mata hati kita, tetapi dia butuh cahaya, yaitu kitab suci. Pawarabbika sabari dari warabbis samai wal ard. Kembali lagi ke sini. Pawarabbis samai wal ard innahu lahaqqu mislama annakum tantiqun, yaitu yang disebut tadi al-haq di sini terutama kitab suci tersebut. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kemudian di antara ataukah tokoh utama, figur utama yang dijadikan contoh tentang siapakah orang bertakwa yang memiliki kualifikasi-kualifikasi, kualitas-kualitas seperti tadi, yang kalau berbicara tidak pernah berdasarkan juga hawa nafsunya, adalah Nabi Ibrahim. Maka ini adalah background ruang tamu, karena Nabi Ibrahim nanti akan menerima tamu di rumahnya. Allah berfirman, hal ataka hadis Sudaif Ibrahim, hal ataka, sudahkah datang kepadamu? Kaknya di sini bisa berlaku kepada Muhammad karena ayatnya datang kepada Muhammad. Sekarang kita yang baca, berarti kita masing-masing. Hal ataka, sudahkah datang kepadamu hadis, cerita hadis? Ini baru cerita, bukan natik tadinya. Ya, tapi karena kalau cerita doang membicarakan kejadian-kejadian sekitar kita, hadis. Hal ataka hadis Sudaif Ibrahim, apakah telah datang kepadamu cerita kisah tentang tamu Nabi Ibrahim? Daifi Ibrahim al-Mukramin, yaitu yang mulia. Yaitu tamu Nabi Ibrahim yang mulia itu malaikat yang suci. Ilustrasinya lebih seperti ini. Ketika datang kepada Ibrahim, lalu kemudian nanti Nabi Ibrahim membukakan pintunya. Jadi tamu Nabi Ibrahim siapa? Malaikat. Tetapi kenapa tadi kelihatan? Ya menjelma seperti manusia. Lagi-lagi, yang datang adalah al-mukramin, orang yang apa, zat makhluk yang mulia itu malaikat, tetapi datang menjelma seperti manusia. Dan karena menjelma seperti manusia disebut dengan tamu. Kenapa? Karena tamu artinya datang sebagai manusia kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjumpai tamunya.
izdakhalu alaihi, ketika tamunya itu masuk menjumpainya Ibrahim. Ingat, dakhalu berarti tamunya lebih dari dua. Karena untuk jamak, dakhalu itu jamak, harus minimal tiga. Jadi walaupun tidak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi penggunaan kata dakhalu menunjukkan minimal tiga. Jadi yang datang kepada Ibrahim itu bukan satu dua malaikat, tetapi minimal tiga malaikat. Ketika malaikat-malaikat itu dakhalu masuk alaihi, kepadanya menjumpai Nabi Ibrahim, faqalu, dan mereka semuanya mengucapkan salam. Faqalu salama, mereka mengucapkan salam. Salam. Qala, kata Nabi Ibrahim, qala, kata Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Salam. Ya. Nabi Ibrahim jawab, apa salam juga? Ya. Jadi salam juga. Jadi salam qaumun munkarun. Jadi kata-kata qaumun munkarun di sini, salamnya Nabi Ibrahim kepada kaum. Kaum, kenapa kaum? Karena lebih dari tiga. Jadi kaum itu komunitas, entah tiga atau berapa kaum namanya. Dari sini kita dapatkan definisi kaum. Kenapa? Karena kita lihat dari sini, dakhalu, masuk. Dan Mas Kaiser Bagge ini katakan mungkarun. Mungkar itu artinya tidak dikenal. Mungkar diingkari, maksudnya tidak dikenal, lawan daripada ma'ruf. Mungkar itu lawan daripada ma'ruf. Jadi mungkar di sini, Nabi Ibrahim tidak mengenal tamunya. Ya, saya beri, kita berikan penekanan di sini, Pak Uskelen. Jadi Nabi Ibrahim mungkarun, tidak mengenal tamunya. Karena tidak mengenalnya, maka disebut dengan kaum. Artinya satu komunitas yang entah dari mana. Karena Ibrahim kan suka, sudah sering menerima tamu hampir setiap hari. Dan rata-rata dia kenal tamunya di sekitar situ. Tapi ini yang datang ini tidak dikenal. Lalu kenapa kita menekankan kata-kata kaum mungkarun? Kita ingin berbicara lagi tentang kebenaran di sini. Bapak-Ibu sekalian, di masyarakat kita ada beredar, terutama di kalangan Islam ya, di kalangan Islam. Ada beredar bahwa kalau orang non-Islam mengucapkan salam, tidak boleh dijawab. Ya. Nah, berdasarkan ayat ini, Nabi Ibrahim menjawab salam. Padahal orang itu tidak dikenalnya sebagai orang beragama. Ini kata-kata kaum mungkarun tidak dikenal Nabi Ibrahim. Tetapi salamnya dijawab. Kalau tidak dikenalkan sangat mungkin, apalagi pada zaman Nabi Ibrahim itu masih sangat sedikit ya beriman. Yang kalau kita baca sejarahnya Nabi Ibrahim itu yang beriman cuma dia dan keluarga besarnya saja. Istrinya Sarah, istrinya Hajar, anaknya Ismail, anaknya Ishak, sepupunya Lut, itu yang beriman. Tetapi melahirkan suatu komunitas kita tidak menemukannya secara jelas. Jadi yang beriman itu sangat sedikit, tetapi siapa saja yang datang kepada Ibrahim, walaupun tidak dikenalnya, dan mengucapkan salam, dijawab salamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa salam ini adalah ucapan pertemuan yang bersifat universal, yang tidak bisa dieksklusifikasi hanya untuk orang Islam saja. Ulangi lagi, tidak boleh dieksklusifikasi, tidak boleh dieksklusifkan hanya untuk orang Islam. Karena salam ini bersifat umum, di mana-mana di dunia orang mengucapkan salam dengan bahasa yang berbeda-beda. Di Inggris menggunakan kata-kata happy misalnya, tapi maknanya salam. Yeah. Jadi ucapkan salam kepada siapapun juga. Salamnya nanti bisa dipartikularisasi. Salamnya bisa dikhususkan. Ya, orang yang bahagia kita katakan salam sejahtera. Orang yang sukses, salam sukses selalu. Kalau biasanya para motivator memberikan ceramah di depan training orang-orang di training, ucapkan salam sukses ya. Banyak lagi orang sarjana, salam wisuda sarjana, salam kebahagiaan biasanya kalau orang menikah dan sebagainya. Salamnya ini bisa dikhususkan kepada banyak hal, makanya tidak dikasih tambahan di belakangnya. Kenapa ini universal dan bisa dikhususkan pada kasus-kasus tertentu? Waktu pagi, selamat pagi. Waktu siang, selamat siang. Waktu malam, selamat malam. Semuanya bisa dipartikularisasi. Dengan demikian, para ulang tahun juga, selamat ulang tahun. Bisa. Orang baru melahirkan, selamat atas kelahiran bayinya. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi, Mas Kaiser, salam ini bisa dikemana-manakan. Kalau kemudian bisa dikemana-manakan, lalu kemudian tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun, apa
atas dasar apa membedakan selamat sejahtera, salam sejahtera, salam selamat sukses dan sebagainya dengan selamat ulang tahun? Kita lihat Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun qaumun munkarun. Padahal ini kaum yang munkarun, bahkan secara munkarin diingkari, artinya tidak dikenal. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa salam itu bisa kita ucapkan kepada siapapun dan bisa kita jawab salam siapapun juga. Salam tidak boleh dieksklusifikasi hanya untuk orang Islam saja. Kemudian Nabi Ibrahim menyodorkan, memberikan hidangan makanan kepada tamunya. Ya, ini adalah ilustrasi saja. Jadi Nabi Ibrahim menyembeli seekor sapi, ya, yang gemuk disodorkan kepada tamunya. Faragha ila ahlihi, lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi ila kepada ahli istrinya, keluarganya. Pergi kepada istri keluarganya untuk menjamu tamunya. Faja'a, lalu kemudian dia datang. Ja'a Nabi Ibrahim datang bi'ajlin, sapi. Sapi yang masih muda, namanya ijil itu sapi yang belum terlalu tua. Ijil itu anak sapi, artinya bukan anak sapi sekali, tapi sapi yang masih muda. Samin yang gemuk. Jadi faragha ila ahli, lalu dia datang kepada keluarganya. Faja'a bi'ajlin samin. Ayat ini mengajarkan kita bahwa sebaik-baik orang beriman dan disebut dengan orang bertakwa apabila selalu dan suka menjamu tamu. Nabi Ibrahim, ayat ini menjelaskan dia adalah seorang manusia, insan seperti kita, tetapi rajin menjamu tamunya. Jadi dikatakan bahwa hampir setiap saat Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Kalau tidak ada tamunya, sebelum dia makan, dia pergi cari orang untuk menemani dia makan. Tentu adalah terutama untuk berkomunikasi secara batin dan karenanya bisa memperkenalkan kepadanya Allah siapa itu Tuhan. Karena hanya dengan melalui hatilah kebenaran bisa diperkenalkan. Faragha ila ahli, ya, dia datang kepada keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin, lalu dia datang dengan membawa anak sapi yang gemuk. Jadi Bapak Ibu, pasti tamunya ini bukan cuma tiga sebetulnya. Kalau tiga masa sampai sapi. Bi'ijlin samin yang gemuk. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya umat Islam itu adalah rajin menjamu tamu. Rajin menjamu tamu. Selalu berikan yang terbaik kepada tamunya. Ya. Bahkan jemaah sekalian berbahagia, orang-orang di sekitar Nabi kita itu selalu menjamu tamunya. Diceritakan ada seorang sahabat Nabi yang sangat dekat kepada sang Nabi, lalu kemudian kedatangan tamu. Tapi pada saat dia kedatangan tamu, makanannya itu pas-pas untuk keluarganya saja. Maka berpikirlah sang bapak, si suami, gimana caranya kita kedatangan tamu sementara makanan ini adalah pas-pasan. Maka si bapak itu mengatakan kepada istrinya, nanti kamu hidangkan makanan semuanya untuk tamu kita, untuk menggembirakan dia. Pas nanti makan, kamu matikan lampu. Jadi pas dia makan, matikan lampu. Istrinya bertanya, untuk apa wahai suamiku mematikan lampu? Supaya pada saat itu ayah, bapak tidak perlu makan. Ya, cukup menyentuh-nyentuh saja nampannya supaya terdengar makan. Biarlah makanannya dimakan oleh tamu kita. Karena kalau saya juga ikut makan, kata dia, nanti tamunya merasa tidak enak. Masa tuan rumahnya tidak makan? Akhirnya biarlah mati lampu agak gelap, lalu mereka makan sampai kenyang. Begitu selesai makan, baru nyalakan kembali lampunya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cerita-cerita ini berdasarkan ayat ini juga adalah betapa pentingnya orang menjamu tamu. Karena menjamu tamu itu artinya apa? Memperkuat hubungan tali silaturahim. Memperkuat tali silaturahim. Jadi cuma sekian berbahagia, di dalam Al-Quran ini jarang kita membaca ayat bertamu, kebanyakan menjamu tamu kalau kita baca, terutama Nabi Ibrahim. Jadi menjamu tamu, rajin menjamu tamu. Karena dengan cara seperti itu membangun hubungan silaturahim dengan orang-orang yang datang kepadanya. Dan menjamu tamu adalah sebetulnya menarik hati sesama kita, mengikat persaudaraan dengan biaya yang sangat murah. Tidak perlu harus keluar berpuluh-puluh juta, tetapi dengan makan saja nilainya cuma beberapa puluh ribu kalau versi Indonesia,
tetapi sudah bisa menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Nabi mengatakan orang mukmin itu adalah orang yang menanamkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Lalu kemudian ternyata setelah disodorkan itu tadi hidangan, tamunya tidak makan. Tamunya tetap saja berbicara. Ini ilustrasinya kurang karena cuma dua ya. Faqarrabahu ilaihim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tadi menyajikan, menghidangkan. Qarrabahu itu menyajikan, memberikan, mendekatkan tadi hidangan yang lauk utamanya adalah sapi, ya, gemuk. Maka kemudian Nabi Ibrahim qarrabahu menghidangkan hidangan itu ilaihim kepada mereka, kepada tamunya. Ilaihim di sini himnya adalah tamunya, ya, malaikat-malaikat tadi. Yang kita sampaikan sampai saat ini Nabi Ibrahim belum tahu kalau itu adalah malaikat, ya, belum tahu kalau itu malaikat. Qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata setelah dihidangkan setelah dihidangkan makanannya. Beberapa saat kemudian, kok tamunya tidak makan? Qala, berkatalah Nabi Ibrahim. Qala ini adalah Nabi Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim. Qarrabahu ini juga tadi dia Nabi Ibrahim menghidangkan. Hu-nya ini adalah kepada hidangan. Kepada tamunya. Setelah tamunya tidak makan, setelah beberapa saat, Nabi Ibrahim memecah keheningan dengan berkata, Qala, hala takul, kenapa kalian tidak makan? Jadi Nabi Ibrahim heran, kenapa kalian tidak makan? Ala takulun, kenapa kalian tidak makan? Tentu artinya sebagai pemilik rumah tentu agak heran dan tentu agak kita ada rasa bersalah tentunya. Kok tamu kita tidak makan? Jangan-jangan makanannya kurang enak atau tidak menyenangkan bagi dia. Maka kemudian bertanyalah dengan keheranan Nabi Ibrahim, ala takulun, mengapa kamu tidak makan? Sementara saya sudah hidangkan. Najib sekian berbahagia, lalu kemudian tamunya menjawab. Tamu Nabi Ibrahim. Fa'awajasa minhum khifatan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengatakan tadi ala ta'kulun, kenapa kamu tidak makan? Fa'awajasa. Ini ada kata-kata awajasa. Merasa. Kemudian khifatan. Kita jemaah yang berbahagia mau ingin sedikit memperbaiki di sini. Karena kalau kita lihat di sini, terjemahannya maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Merasa takut terhadap mereka nanti terjemah apa makna yang kita miliki seakan-akan Nabi Ibrahim takut. Takut kepada manusia. Takut kepada manusia. Tentu seorang nabi tidak mungkin seperti itu. Ingat Nabi Ibrahim datang ke tempat ini ke lembah Mekah itu hanya bertiga saja. Tidak ditemani oleh siapa-siapa. Istrinya Hajar dan bayinya bernama Ismail. Datang ke sana dan tidak pernah takut. Tinggal menyebabkan menempatkan istri dan anak di sana, tidak takut. Jadi harus kita pandai di sini bahwa kata khifatan di sini harus kita perjelas dulu. Nah, kita lihat dulu kata-kata aujasa di sini. Apa maknanya aujasa? Ya, yang diartikan di sini merasa. Aujasa merasa. Mari kita lihat ini. Ya. Nah, ini adalah kita ambil dari kamus bahasa Arab. Aujaza. Sama tadi kan, aujaza. Aujaza itu artinya meringkas, menyingkat. Ya, jadi yang namanya aujaza itu yang ringkas. Kemudian abstrak, ringkasan, resum, penjelasan singkat, atau kamu motong. Nah, itu namanya aujaza. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim tiba-tiba memecah keheningan itu. Iya. Karena takut. Takutnya apa? Bukan takut kepada tamunya. Takutnya tadi khifatan itu, tamunya tidak suka makanannya. Seperti itu. Bukan takut kepada mereka. Dalam pengertian takut kepada tamu. Tapi takut jangan-jangan makanannya tidak disenangi. Maka menggunakan kata-kata aujasa. Meringkas, memotong. Mengambil jalan pintas dengan secepatnya berkata, kenapa kamu tidak makan? Kira-kira begitu. Ya. Kenapa dia berkata begitu? Dia takut jangan-jangan tadi tidak menyenangkan makanannya. Seperti yang kita sampaikan. Jadi kata-kata aujasa yang kita lihat di dalam ayat ini tadi, fa'aujasa minhum, maka di sini dia merasa takut kepada mereka ini kurang tepat. Karena kalau kita mengatakan merasa takut kepada mereka, Nabi Ibrahim takut kepada makhluk dan itu tidak mungkin. Ya, yang disampaikan di sini
Nabi Ibrahim tadi memecah keheningan karena sudah beberapa saat hidangan dihidangkan, tetapi tamunya tak juga makan, maka kemudian Nabi Ibrahim memotong, meringkas, mengambil inisiatif untuk bertanya, kenapa kamu tidak makan? Kenapa pertanyaan itu dilakukan? Khawatir, bukan takut kepada orang itu. Khawatir, takut makanannya tidak menyenangkan. Ingat, bukan takut kepada tamunya. Takut, jangan-jangan kok makanannya tidak disukai, kok tidak makan. Nah, bukan takut kepada orangnya, karena kalau takut kepada orangnya, masa seorang nabi penakut? Ya. Sama misalnya kalau dikatakan, malaikat tidak masuk rumah kalau ada patung. Ya, kita seakan-akan menurut malaikat itu penakut terhadap patung. Jadi, fa'awajazaminuhum khifatan. Jadi, ada rasa takut pada Nabi Ibrahim, bukan terhadap tamunya, tapi makanan yang disajikan, jangan-jangan tidak sesuai dengan selera tamunya. Maka kemudian melihat Nabi Ibrahim memiliki rasa bersalah atas makanan yang dihidangkan oleh tamunya dan tidak dimakan, qalu, tamunya langsung menjawab. Qalu, tamunya menjawab, la takhaf, kamu jangan khawatir. Ya, jadi maksudnya jangan khawatir, jangan takut atas kami tidak makan. Apa sebabnya? Kami ini adalah utusan Tuhan untuk memberikan kabar gembira tentang kamu akan punya anak yang alim, bihulamin alim. Jadi perkenalkan diri, la takhaf, jangan takut. Di tepatnya di ayat ini dikatakan, kami adalah utusan Allah. Al-Mursalin, kami adalah utusan Allah. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepadamu tentang istrimu akan punya anak yang alim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai apa yang kita bisa singkatkan dari sini, yaitu bahwa malaikat berbentuk manusia tetap bukan materi. Mana buktinya? Tidak makan. Kalau dia menjelma menjadi manusia, benar-benar manusia, dalam pengertian manusia, menjelmanya benar-benar persis seperti manusia, pasti dia makan, pasti dia lapar. Tetapi apanya menjelma hanya bentuknya saja. Fisiknya tidak seperti kita. Kalau fisiknya seperti kita, pasti lapar juga. Pasti menikmati makanan. Apa yang salah dengan menikmati makanannya? Yang dihidangkan Nabi Ibrahim. Tetapi pada saat malaikat itu muncul di depan Nabi Ibrahim, hanya bentuknya saja, surahnya saja, suarun saja yang seperti manusia. Tetapi hakikat dirinya tetap bukan manusia, tetap imateri. Bagaimana menjelaskan secara filsafat ini? Para filosof mengatakan bahwa setiap yang kita bisa lihat dengan mata kepala, itu pasti terdiri daripada dua. Yaitu ada materinya, ada bendanya, dan ada bentuknya. Bentuk bisa berdiri sendiri, tapi materi tidak bisa berdiri sendiri tanpa bentuk. Materi bendanya bisa kita sentuh, bentuknya tidak bisa kita sentuh. Yang bisa kita sentuh itu adalah bendanya. Bentuknya tidak bisa. Bentuknya itu adalah konsepsi saja. Di dalam pikiran kita yang dimasukkan pada saat kita melihat sesuatu itu adalah bentuknya. Bendanya tidak. Jadi kalau Bapak Ibu melihat meja, fisik, benda, materi meja tidak masuk di kepala. Tidak muat. Yang masuk apanya? Bentuknya. Jadi pada saat kita melihat meja, akal pikiran kita melepaskan bentuk dari materi. Melepaskan bentuk daripada materi. Nah, pada saat kita bermimpi, apa yang kita saksikan? Alam bentuk, dunia bentuk. Tidak ada materinya. Karena tidak ada materinya, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka kita bisa bermimpi, melihat seakan-akan hidup pada masa yang lalu. Atau masa yang akan datang. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia misalnya. Kita tiba-tiba merasa berada di negara lain, padahal kita ada di kamar kita tidur. Apa sebabnya? Bentuk tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini yang menjelaskan jelas keserbagian, dan ini sudah dibicarakan oleh para filosof. Terutama filsafatnya Aristoteles mengatakan bahwa setiap yang kita bisa sentuh itu terdiri daripada hailo. Hailo ini nantinya kemudian diarabkan menjadi haluya, kemudian bentuk surah, ataukah disebut dengan morph, hylomorphism. Hylo itu adalah materi, morph bentuk. Ingat kata morph, morfologi, bentuk. Jadi materi dan bentuk. Jelas yang terbahagia, jadi akal pikiran kita bisa memisahkan materi dan bentuk, tapi di luaran tidak bisa. Bapak, ibu tidak bisa memisahkan bentuk dari meja.
tidak bisa memisahkan bentuk dari bola sepak yang bulat itu. Tetapi pikiran kita mampu melakukan itu. Ini lagi-lagi keluar biasa daripada pikiran. Nah, kesimpulannya jadi malaikat datang itu tidak dengan materinya, tidak dengan bendanya, tapi hanya bentuknya saja. Bentuknya persis seperti manusia, sehingga tidak butuh makanan. Tidak butuh makanan lagi. Makanya katakan, la takhaf, jangan takut, kami bukan tidak makan. Kami bukan tidak senang makanannya, kurang lebih begitulah. Tetapi kami adalah malaikat yang tidak makan. Lalu apa tujuannya datang? Wabasyaruhu. Mereka, para malaikat itu, basyaruhu, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Ya, kepada Nabi Ibrahim. Bighulamin alim. Dengan seorang anak yang alim. Bighulamin alim. Dengan anak yang gulam alim, yang berilmu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, berkali-kali kita temukan begitu pentingnya ilmu dalam Islam, sampai anak kita juga adalah berilmu. Bukan bigulamin fulusin, dengan anak yang banyak uang, bukan. Ataukah bigulamin di malin misalnya, bukan begitu. Tapi bigulamin alimin, anak yang berilmu. Dan anak yang berilmu artinya apa juga? Bigulamin halim, kalau kita lihat surat 37 itu bigulamin halim. Halim itu artinya apa? Jelas sekalian, halim artinya penyantun, suka memberi. Bisakah orang memberi kalau tidak punya sesuatu? Tidak bisa. Untuk memberikan sesuatu harus kita memberi. Untuk memberikan sesuatu harus kita punya. Saya kita memberikan ilmu kepada orang, kita harus berilmu duluan. Kita membagi harta kepada orang, kita harus punya harta duluan. Jadi konsepsi Islam itu adalah menjadi pemberi, bigulamin alim, pemberi ilmu karena dia berilmu. Di tempat lain bigulamin halim, penyantun karena dia memiliki sesuatu yang bisa disantunkan kepada orang lain. Coba kita lihat suratnya 37. Surat As-Saffat. Jadi Nabi Ibrahim pada saat meninggalkan Babilonia, dia berkata, inni qala wa qala, dan Nabi Ibrahim berkata, inni dahibun ila rabbi, saya pergi kepada Tuhan. Dia tidak mengatakan saya pergi ke Palestina, saya pergi ke Turki, saya pergi ke Hijaz, bukan. Tapi saya pergi kepada Tuhanku. Dahibun ila rabbi. Karena hakikatnya memang manusia adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Rabb kita dan kita kembali lagi kepadanya. Dan ini disampaikan Ibrahim, dahibun ila rabbi, kenapa? Dengan menjadikan Rabb sebagai tujuan hidup, maka saya din, dia akan memberikan petunjuk kepada kita. Baru kemudian dia berdoa, Rabbi habli, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada aku seorang anak minas salihin, yang soleh. Soleh. Lalu kemudian, fabasyarnahu bigulamin halim. Sama tadi. Fabasyarnahu, kami mengkabarkan kepadanya, bigulamin halim. Kalau di sini tadi, bigulamin alim. Nih, Bapak-Ibu bisa bandingkan ini. Ya. Bigulamin alim. Kalau ini tadi adalah bigulamin halim. Mari kita pertemukan sebagai halim, penyantun, dan alim. Sebagai apa? Nih, alim dan halim sebagai apa? Sebagai tanda orang saleh. Jadi orang saleh itu tanda utamanya dua, berilmu dan penyantun. Seperti tadi Nabi Ibrahim suka menjamu tamu. Jadi tanda orang soleh adalah berilmu dan penyantun. Dan tidak bisa menjadi penyantun kalau tidak punya harta benda. Jadi artinya apa? Orang soleh itu adalah orang yang tidak pasif. Orang yang aktif. Sehingga kemudian bisa menjadi asbab, aktivitasnya bisa menjadi asbab Allah memberikan rezeki lahir kepada mereka, apalagi rezeki batin. Rezeki lahirnya menyebabkan dia menjadi penyantun, rezeki batinnya menyebabkan jadi alim, orang soleh. Jadi tidak ada tanda kesolehan bagi seseorang yang tidak penyantun dan tidak berilmu. Tanda orang soleh adalah itu. Dan kita semuanya bercita-cita menjadi orang soleh karena kita ikrarkan setiap kita salat. Bapak-Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa kita orang Islam kalau salat itu selalu mengikrarkan untuk menjadi orang soleh. Kita Bapak-Ibu sekalian pada saat sholat ada tiga salam yang kita ucapkan. Salam pertama kepada An-Nabi, Rasul.
Salam kedua adalah kepada kita sebagai orang semasukkan diri kita sebagai orang soleh. Salam yang ketiga baru ke seluruh manusia. Jadi manusia secara keseluruhan dibagi tiga saja sebetulnya. Manusia secara umum, manusia yang soleh, dan nabi. Cuma itu saja. Jadi ada tiga tingkatannya. Umum, soleh, dan paling tinggi adalah nabi, rasul, manusia suci. Ya. Maka pada saat kita salat, yang pertama salamnya, Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu, nabi dulu. Yang kedua, Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Kedua. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiga di sana. Jadi dalam salat kita ada tiga salat, ada tiga salam, dan kita menempatkan diri kita pada yang kedua. Karena untuk menjadi nabi, tidak mungkin. Kita hanya masuk dalam kategori yang kedua. Ya, yang kedua inilah kemudian menyebarkan juga kedamaian kepada seluruh manusia, yaitu Assalamualaikum, kumnya kepada seluruh manusia, warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disebut dengan Gulamin Halim, di sini disebut dengan Gulamin Alim. Jadi, Al-Quran tidak bertentangan, tetapi memberikan perluasan makna terhadap kata soleh. Fabasyyiruhu bighulamin halim. Kemudian Yunus kisah berbahagia, Nabi Ibrahim dan istrinya kemudian menjawab, terutama istrinya menjawab. Fa'abbalatim ra'atu. Lalu kemudian informasi, berita itu Nabi Ibrahim sampaikan juga kepada istrinya. Dan istrinya kemudian datang, jadi kan istrinya datang tuh pada saat menerima tamu itu. Fa'abbalatim ra'atu, istrinya kemudian datang mendengar informasi itu. Kemudian maksudnya datang karena mendengar dia akan punya anak. Tentu sangat gembira, riang. Kenapa? Karena umurnya sudah sangat renta, tetapi belum punya anak. Maka dia datang dengan setengah berteriak, fi sorratin, bukan darraya, tapi sorratin. Kalau darra itu adalah atom, debu. Fi sorratin, kalau zarra dalam pengertian debu itu satu asal kata dengan permulaan surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat itu dari kata dar. Fi sorratin, maka istrinya datang dengan suara setengah berteriak. Karena saking gembiranya. Gembira sambil hampir takjub, heran. Fasakkat wajah sambil memukul wajahnya. Ingat memukulnya bukan memukul melukai, tapi maksudnya saking gembiranya. Saya berkata waqalat, benar saya punya anak. Benar saya punya anak, kira-kira begitulah. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sementara saya adalah ajuzun aqim. Kata-kata ajuzun di sini, diartikan sini perempuan tua. Ini terjemahnya kurang bagus, Pak Ustaz. Kalau perempuan itu kan paling tidak senang kalau disebut tua. Jadi kata-kata ajuzun di sini menurut saya terjemahnya kurang friendly dengan ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu itu jangan bilang tua. Yang sebetulnya seorang perempuan tua. Lalu apa itu ajuzun? Apa itu akim? Nah, mari kita lihat kamusnya yang lebih tepat. Ya, kita lihat ini. Akim dulu, ini akim. Akim itu ini steril, mandul, begitu sia-sia, gagal, tidak berhasil. Jadi kita artikan akim di sini adalah tidak punya anak, ya. Tidak bisa melahirkan, bukan tak berguna, maksudnya tidak melahirkan. Ya. Jadi artinya gagal selalu kalau pengen hamil itu selalu gagal. Ya. Sehingga bahasa lainnya adalah mandul, mandul itu artinya gagal. Ya. Lelaki juga disebut dengan akim, ada yang tidak subur ini. Lelaki yang tidak subur juga adalah akim. Rajulun akim ada juga. Ya, jadi ada juga. Jadi akim. Nah, jumlah sekeser bahagia itu kita sudah lihat akim. Jadi kata akim di sini dulu kita lihat ya. Ini akim kita sudah lihat di sini. Lalu kemudian ajus. Ajusnya tidak kelihatan, berarti tidak ikut tadi. Ya. Ajus itu, jadi kita lihat semuanya sekalian. Supaya kelihatan kata ajusnya ya. Sorry. Kita kembali ke sini dulu. Nah, ini adalah ajuz. Apa itu ajuz? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di kamus ini supaya kita lihat. Nah, ini ada ternyata. Tapi ini adalah aujasa di sini. Nah, kita lihat ajuznya. Ain, jim, waw, zed. Nah, ini. Ajus, nah ini dia ajus, persis sama ini. Jadi ajus, ajuzun, ajus. Ya.
Jadi dari kata ajazah sebetulnya ini, kalau Bapak Ibu biasa mendengar kata mukjizat itu dari sini. Ya, ya ajazah. Jadi tua, lanjut usia, lansia, ya nama tumbuh-tumbuhan perempuan yang tua. Jadi kita artikannya maksudnya sebahagia sudah lanjut usia. Jadi gitu. Jadi kita sudah lanjut usia. Bagusnya Pak menggunakan ini lansia, lanjut usia. Jadi sudah lanjut usia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Hakim sudah tadi, ini ada di sini tadi ya. Nah, jadi fa'akbalat imra'atu, jadi ajus itu artinya, kita artikan ini ajus dari kata ijazah itu lemah. Semakin lemah sebetulnya. Dari kata ajuzun, dari kata ijazah. Ingat kata-kata mu'ajizat, itu dari sini, mu'ajizat, satu-satu kata. Mu'ajizat itu artinya melemahkan. Jadi kita bisa bagus menerjemahkannya dengan bahasa lebih mudah, lebih friendly dengan perempuan, yaitu istrinya berkata bahwa dia itu adalah semakin lama semakin lemah. Saya kan sekarang sudah lemah. Akim lagi sudah melewati masa suburnya. Ajuzun akim. Kemudian sekarang terakhir adalah ayat tentang al-hakim al-alim. Jadi Allah itu menyebutnya sebagai hakim. Hakim itu bisa bermakna hakim yang adil. Bisa juga hakim bermakna adalah arif dan bijaksana. Para filosof biasa disebut dengan hakim, ukama, dan filsafat disebut dengan al-hikmah. Berkadang diterjemahkan al-hikmah. Qalu kadzalika qala rabbuki. Jadi malaikatnya menjawab, kan tadi heran tuh istrinya Nabi Ibrahim. Mana herannya bukan tidak berjatuhan, tapi benar saya akan punya anak. Saya kan sudah semakin lemah, ya. Sudah semakin berusia. Kemudian saya sudah melewati masa-masa subur saya. Tapi apa jawabannya malaikat? Kadzaliki, kinya kenapa? Karena perempuan, istrinya Ibrahim. Kadzaliki qala rabbuki. Begitulah yang dikatakan oleh Tuhanmu. Kadzaliki qala rabbuki. Jadi di sini artinya kata Allah berkata itu tidak membutuhkan perantara. Qala rabbuki. Jadi kadzaliki qala rabbuki. Begitulah Tuhan berkata. Jadi kalau Allah berkata, ya bisa terjadi. Jadi cukup Allah berkata apa saja terjadi tanpa melalui proses. Kenapa? Karena Allah lebih duluan daripada hukum-hukum dan proses-proses itu. Jadi Allah kalau berbuat tidak perlu proses. Ya. Maka dikatakan di sini, ya ini dia jemaah sekalian. Ini kita bisa temukan satu ayat. Bari'us samawati wal ardh. Allah lah yang memulai pencipta langit dan bumi. Memulai artinya apa? Tadinya langit dan bumi tidak ada, berarti hukum-hukum belum ada. Hukum alam belum ada, karena hukum alam itu adalah bersama dengan langit dan bumi. Kalau belum ada hukum-hukum, kan berarti tidak ada tata cara-tata cara. Karena namanya tata cara adalah melewati hukum-hukum. Kalau begitu, bagaimana caranya Allah menciptakan semuanya yang tidak ada tadinya? Wa idza qada amran, apabila dia menentukan suatu urusan, fa'innama, maka hanya saja. Yaqul, ini kata yaqul, dia berkata. Kalau tadi qala itu adalah bentuk lampau, kalau ini yaqul adalah mudhari. Jadi kalau Allah ingin menentukan sesuatu menjadi ada, seperti langit dan bumi tadinya tidak ada, maka cukup berkata. Lahu, kepada sesuatu yang diinginkannya. Kun, fayakun. Jadi, maka jadilah. Ini ayat ini paling terkenal kalau kita baca surat Yasin. Surat Yasin bagian terakhir dikatakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakul lahu kun fayakun. Kalau di sini wa idza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ini adalah surat Al-Baqarah 117. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 117. Nah, jadi kata-kata innama amruhu iza arada syai'an an yakula. Yakula itu dalam mudarinya, bentuk madinya adalah ini, qala. Jadi Allah cukup berkata, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Yakulu lahu kun fayakun. Maka malaikat mengatakan, kadaliki qala rabbuki. Begitulah Tuhanmu berkata. Begitu dia berkata, kun fayakun. Apa sebabnya? Innahu huwal hakimul alim. Karena Allah itu adalah al-hakim, maha bijaksana, maha menetapkan hukum dengan benar, al-alim lagi maha mengetahui. Jadi jemaah sekalian, setelah tadi Allah memberikan informasi kepada kita bahwa
putra Nabi Ibrahim nantinya itu adalah Al-Alim, yaitu tadi di atas tadi adalah Gulamin Alim, maka di sini Alim itu ditempatkan sebagai nama Allah. Jadi siapa saja yang ingin mendekat Allah, maka dia harus alim, berpengetahuan. Jadi salah satu tanda orang yang ingin kembali kepada Allah adalah rajin belajar. Karena Allah adalah Al-Alim, bagaimana kita mendekat kalau kita ilmunya tidak bertambah. Nama tambah mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada Al-Alim melalui ilmu. Tambah bijaksana dengan mendekati Al-Hakim. Begitu. Jadi semua nama-nama Allah kita dekati dengan mendekatkan kualitas dan kualifikasi jiwa kita ke arah situ. Jadi kalau berkaitan dengan Al-Alim, nah kita harus semakin menambah ilmu kita. Itulah sebabnya ayat pertama turun adalah Iqra, karena orang yang ingin dekat kepada Allah tidak bisa tidak harus dengan belajar. Jadi kalau ada orang yang ingin dekat kepada Allah tapi tidak dengan belajar, hanya sekedar melakukan latihan-latihan ruhani tertentu saja, maka itu tidak mungkin. Apa sebabnya? Ayat pertama turun adalah Iqra, dan Allah menyebut anak Nabi Ibrahim yang nanti menjadi nabi juga adalah, satu adalah Al-Halim, yang kedua adalah Al-Alim. Fabasyarnahu biulamin halim di surat 37 tadi, surat As-Saffat, dan di ayat tadi sebelumnya adalah fabasyaruhu biulamin alim, lalu malaikat memberikan kabar gembira kepadanya dengan akan lahirnya Gulamin Alim, anak yang berpengetahuan, berilmu. Nah Bapak-Ibu sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita betapa tingginya penghormatan dan pemuliaan Al-Quran kepada ilmu dan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kelapangan dada, kesehatan lahir dan batin, untuk berjanji, bersumpah, berikrar, untuk belajar sampai hari akhir, sampai kata terakhir, nafas terakhir keluar dari mulut kita, sebagaimana Nabi mengatakan, menuntut ilmu itu adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Terima kasih, kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafannya dari Al-Fakir sendiri yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seolahnya ada satu hakikat pernyataan malaikat kekal non-materialistiknya walaupun di alam malakut dan juga di bumi waktu ketika jumpa Nabi Ibrahim dalam ayat 27 tadi. Dan dalam konteks yang sama, sebaliknya, kita kekal materialistik dalam bentuk di alam sini, wa'imah kita kembali ke alam akhirat di alam non-materi tadi, beri suatu keindahan dalam apa yang tersirat di sebalik kekekalan kita yang membentuk materi di alam sana, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, jadi Al-Qur'an ini indah sekali. Kenapa? Karena berbicara tentang kebenaran dan ilmu. Ilmu artinya akal pikiran kita mengatakan bahwa yang materi itulah yang berubah. Jadi tanda ciri-ciri materi adalah berubah. Berubah terus-menerus, ya, tidak pernah tidak berubah. Lihatlah kita dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan sekarang sudah mulai berumur. Begitulah juga kita lihat pohon-pohon, hari ini kita tanam, 3 bulan kemudian kita tuai kalau dia jagung, kita panen. Setelah itu kemudian mati lagi. Begitulah semuanya, tidak ada yang tidak berubah. Kita membeli sesuatu baju, awalnya baru, selama-kelamaan sudah mulai usang dan gampang rusak. Kenapa? Karena segala sesuatunya berubah. Jadi tanda alam materi, tanda materi itu adalah berubah, berubah, dan berubah. Tidak ada yang tidak berubah dalam alam materi, kecuali perubahan itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau dia berubah, apa artinya? Kalau berubah, artinya dia tidak ada. Jadi materi ini hakikatnya tidak ada. Ya, dan karenanya tidak berlaku istilah kekal padanya. Kenapa berubah terus-menerus? Nah, sedangkan di alam non-materi tadi, seperti alam malakut, adalah tidak berubah.
Makanya malaikat itu dari zaman dahulu sudah ada sampai sekarang. Tidak dikatakan bahwa pasti malaikat Jibril sudah tambah tua. Kenapa? Malaikat Jibril sudah ada sejak sebelum alam semesta terbentuk. Sampai sekarang masih ada, pasti sudah sangat tua, tidak berlaku. Apa sebabnya? Malaikat-malaikat berada di alam malakut dan karenanya mereka tidak berubah. Adakah pada diri kita yang berada di alam malakut dan tidak berubah juga? Ada. Persepsi. Jadi kalau kita melihat misalnya seseorang waktu kita masih SD, masih sekolah elementary school, ya sekolah SD, sekolah dasar kalau di Indonesia. Waktu teman sekolah kita dulu. Lalu kemudian kita berpisah 50 tahun. Setelah 50 tahun kita berpisah, maka postur, wajah, tampakan daripada orang itu di kepala kita tetap sama. Padahal aslinya orang itu sudah tua, 50 tahun yang lalu. SD umur 7 tahun, 6 tahun berarti sekarang sudah umurnya sekitar 60-an tahun. Pasti sudah sangat berubah. Tetapi di kepala kita tetap yang terbayang adalah waktu SD-nya. Kenapa? Karena tidak berubah. Iya. Jadi apa yang kita persepsi dalam kepala kita tidak berubah. Kenapa? Persepsi kita adalah tidak materi, non-materi. Karena dia non-materi, maka tidak berubah. Nah, kalau non-materi tidak berubah, kan berarti kekal juga. Jawabannya iya. Karena kalau berubah, ya. Ada bahkan. Nah, kalau kekal, materi ke apa, non-materi kekal, Tuhan juga kekal. Ya, itulah sebabnya indahnya Al-Quran. Untuk kekal yang utama, substantif, yaitu Allah SWT menggunakan kata baqa. Sedangkan selain daripada Allah seperti surga ataukah alam malakut itu khalidina khuld. Menggunakan kata-kata khuld. Kekal artinya apa? Kekal karena bergantung kepada yang maha kekal. Kekal karena dia bersama dengan yang maha kekal. Gitu. Kalau tadi materi, hakikatnya materi memang tidak ada. Yang ada adalah perubahan terus-menerus. Jadi itu sebetulnya adalah perbuatan Tuhan terus-menerus. Yang dalam surat Ar-Rahman dikatakan, selalu sya'n, Tuhan itu selalu sibuk. Sibuk artinya apa? Melakukan, membiarkan alam materi bergerak dan bergerak terus-menerus. Maka karena dia bergerak, dia akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang bersifat materi, fan, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu. Apa itu wajah Tuhanmu? Alam malakut. Termasuk alam persepsi. Termasuk alam malaikat tadi. Wajah-wajah bekal wajah Rabbika dzul jalali. Maksudnya wajah Tuhan itulah yang kekal. Wajah Tuhan yang kekal artinya apa? Dengan fenomena-fenomena yang bersamanya. Sorga, neraka disebut dengan khalidina fiha. Nah, jadi bahkan Mas kalian setinggi-tingginya kekal dalam bahasa Al-Qur'an untuk materi atau untuk yang alam malakuti seperti sorga dan neraka itu adalah menggunakan kata abada, abadi. Tapi tidak pernah menggunakan kata baqa. Baqa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kekalnya segala sesuatu selain Allah adalah karena bersama dengan yang maha kekal, tapi bukan sumber kekekalan itu sendiri. Sumber kekekalan cuma satu, yaitu Allah SWT. Maka segala sesuatu yang bersama dengan Allah, dia juga akan kekal, tapi bukan dalam pengertian baqa, karena baqa adalah dalam pengertian zatih. Sedangkan kekal yang lain tidak bersifat zatih. Seperti itulah jemaah sekalian, sehingga kita harus meninggalkan alam dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak kekal. Ya, kita bagaimana cara kita pindah ke alam malakut? Maka jemaah sekalian serbahagia memahami ketidakkekalan alam dunia ini, lalu kemudian kita masuk ke dalam kekekalan alam malakut, dalam bahasa tasawufnya, irfannya disebut dengan fana dari dunia dan baqa di dalam Allah. Jadi kita kekal bersama dengan Allah dengan cara memfanakan diri kita, melepaskan diri kita daripada jeratan-jeratan, ikatan-ikatan daripada dunia. Karena kalau kita tidak melepaskan diri dari ikatan dunia, kita akan berubah terus-menerus. Kita dengarkan ada berita orang hanyut di sungai. Kenapa? Karena dia tidak keluar daripada gerak air yang terus-menerus. Yang namanya air sungai yang mengalir kan bergerak terus-menerus. Ya. Nah, kalau kita tidak keluar dari sana, kita akan terbawa oleh arus itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terbawa oleh arus itu? Tidak bersama dengan
tidak binasa bersama dengan binasanya itu apa namanya gerak, maka kita harus keluar daripada gerakan air itu, baru kita bisa selamat. Nah, begitulah cara manusia untuk selamat daripada alam dunia yang bergerak ini, kita harus masuk ke alam malakut. Siapa yang tidak keluar dari alam dunia dan tidak masuk ke alam malakut, berarti dia akan binasa bersamaan dengan hakikat kebinasaan alam dunia, karena memang hakikatnya tidak ada. Dalam filsafat dikatakan yang berubah berarti tidak ada, kalau dia ada berarti tidak berubah. Terima kasih banyak. Ada lagi berikutnya? Ada lagi, Ustaz. Pertanyaan. Siapa itu mau bertanya? Baik, dari Pak Burhan ya. Ya, Ustaz. Telah memberikan pencerahan mengenai, terima kasih, sama-sama Pak Burhan. Namun apakah ada kaidah yang berlainan ketika menjawab ucapan salam dari yang bukan muslim? Sekiranya ada, kenapa begitu? Jadi jawabannya tidak ada. Jadi karena tidak ada, karena tidak ada yang salah kalau kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang Islam mengatakan, orang non-Islam mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam atau ditambah warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu ada yang salah di sana. Kenapa? Karena setiap orang kita harus doakan supaya mendapatkan rahmat Allah. Ya, apa arti mendapatkan rahmat Allah? Sebetulnya itu doa yang sangat halus sebetulnya. Kita doakan dia menjadi pengikut Rasulullah. Jadi kalau kita tidak menjawab warahmatullah, berarti tidak menjawab, tidak menginginkan dia menjadi pengikut Rasulullah. Ya, dari mana kita tahu? Ya, kan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Apa arti seluruh alam? Termasuk yang non-Islam. Ya, termasuk yang tidak bertuhan. Fabima rahmati min Allah lintal. Kamu Muhammad menjadi lembut karena rahmat Allah bersama kamu. Nah, harusnya jemaah sekalian, kalau kita diberi salam kepada orang Islam, harusnya tidak perlu kita ragu-ragu, sungkan-sungkan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa? Waalaikumsalam, salam juga untuk kalian, kesejahteraan untuk kalian, dan semoga Allah memberikan rahmatnya. Nah, apa itu rahmatnya? Supaya kalian mendapatkan kebenaran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabarakatuh, setelah itu baru kalian terberkahi, bertabaruk. Ya, kamu. Wabarakatuh itu bertabaruk. Karena kita tidak bisa bertabaruk kalau kita tidak mengakuinya. Sehingga kita tidak bisa bertabaruk kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mengakuinya sebagai utusan Tuhan. Jadi, pada sebab itulah dalam pandangan kita di sini, tidak perlu ada perbedaan menjawab salamnya orang non-Islam dan orang Islam. Sama saja. Berikutnya lagi, masih dari Pak Burhan. Jadi, dinamakan mati sekali ya, dan dari situ setiap penampakan adalah ketiadaan, betul sekali. Ya, jadi setiap penampakan yang nampak dari apa, dari panca indera kita hakikatnya ketiadaan. Ya, lalu kenapa kok bisa kita lihat? Ya, itu tadi caranya Allah memperlihatkan dirinya. Nah, jadi benar yang nampak sebetulnya adalah dia. Segala sesuatu ini namanya tajalli. Apa itu? Bahasa Inggrisnya locus, locus. Orang Indonesia namanya locus, ya, bahasa Inggrisnya mungkin locus. Locus itu adalah apa? Mazhar, tempat, wadah. Caranya Allah menampakkan dirinya. Contohnya misalnya Pak Ibu sekalian, saya ingin perlihatkan acara saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya misalnya katakanlah berjumpa apa itu halal bihalal dengan alumni, dengan apa, dengan satu komunitas, community. Saya ingin tunjukkan saya tadi menghadiri acara halal bihalal atau silaturahim. Bagaimana cara menunjukkan kepada orang lain yang tidak hadir di sana? Kita butuh wadah, kita butuh lokus, kita punya butuh mazhar. Namanya apa? Namanya layar monitor. Ya. Jadi layar monitor itu artinya apa? Mazhar untuk menampakkan kegiatan itu. Setelah ada layar monitor, kita putar itu, kita punya video tadinya, oh muncul kelihatan tuh, ada acara halal bihalal, acara silaturahim, acara apa namanya, acara berayah, ya, dengan ikhwan kita di Singapura, berayah. Keluarga satu dan keluarga lain saling kunjung-mengunjungi, itu berayah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bisa kita lihat di situ. Contohnya misalnya Pak Burhan pernah memposting di kita bagaimana beliau berziarah, bersilaturahim ke rumahnya Ustadz kita, Ustadz Zuna, Ustadz Syafi Saleh. Nah, kita tidak ada di sana. Kenapa kita bisa lihat? Karena ada wadah, ada lokus penampakan, yaitu namanya handphone. Handphone punya layar monitor namanya,
dari layar monitor itu kita tahu, oh Pak Burhan datang berziarah berkunjung ke rumahnya Ustaz kita, Ustaz Safi Saleh. Nah, jadi artinya apa? Layar monitor itu adalah mazhar. Nah, seluruh alam materi ini adalah mazhar penampakan Allah. Mazhar itu tempat zahir. Ya, jadi mazhar dari kata zahir. Mazhar tempat menzahirkan, tempat menzahirkan, tempat menampakkan. Jadi segala sesuatu yang bersifat materi tidak ada. Allah ciptakan itu hanya supaya kita bisa mengerti tentang dia, karena panca indera kita tidak mungkin mencapai zatnya. Maka bagaimana cara kita mengerti tentang dia? Tuhan membuat sesuatu yang dijangkau oleh panca indera kita. Namanya alam materi. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Burhan. Kalau tidak ada lagi, Pak Ustaz, sekalian kita akhiri sampai di sini karena waktu kita sudah sampai. Terima kasih banyak atas Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan baru masuk, Ustaz. Dari ya, silakan. Silakan, Bu Dokter. Saya copy dulu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ini Bu Hastuti, saya kira sudah terjawab tadi ya dari pertanyaannya Pak Burhan. Oh iya, saya mengucapkan assalamualaikum. Jadi dalam Al-Quran itu kan supaya digunakan secara umum, itu menggunakan bentuk umum saja. Nabi Ibrahim tadi ucapkan salam, kemudian juga di dalam Al-Quran Bu Hastuti itu ada surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63. Di situ Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan tanda-tanda ciri-ciri sifat-sifat ibadur rahman ialah apabila berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan, humble, apa namanya itu, merendah, ya zuhud, rendah hati, haunan. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau disapa oleh orang-orang jahil, jahil artinya itu lebih kepada pengertian negatif. Apabila disapa oleh orang-orang yang berpikiran negatif, buruk, maka dijawabnya dengan salama. Kemudian kata-kata, qalu salama, ucapkan salam kepada orang itu. Padahal yang namanya jahil tadi bisa saja orang tidak bertuhan dan sebagainya, tetapi diucapkan kepadanya salam. Lalu kenapa salamnya cuma salam saja dalam Al-Quran? Supaya bersifat universal. Kitalah yang namanya mengkhususkan. Istilah saya, kitalah yang mempartikularisasi. Orang nikahan, selamat berbahagia. Orang yang berhasil naik pangkat, selamat sukses. Kan begitu. Orang yang apa namanya, orang yang lahirin, selamat atas kelahiran putrinya, putranya, dan seterusnya. Orang yang apa namanya, ulang tahun, selamat ulang tahun. Karena kalau semuanya ucapkan dalam Al-Quran itu terlalu banyak. Dan yang kedua, ini kan bertambah dan bertambah terus-menerus. Dalam kehidupan kita maksudnya. Jadi kosakata dalam kehidupan kita itu bertambah. Aktivitas dalam kehidupan kita itu bertambah. Pada zaman Nabi tidak ada perjumpaan melalui Zoom, sekarang ada misalnya. Jadi aktivitas bertambah banyak, sehingga kemudian kalau disebutkan semuanya dalam Al-Quran satu-satu dan hanya itu yang boleh, berarti Al-Quran tidak akomodatif terhadap perubahan. Saya kira begitu, Bu Hastuti. Terima kasih banyak, Bu, atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu terbimbing, sehingga kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah SWT, lahir dan batin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.